sejarahnya, aduh panjang banget ya. Awalnya sih emang main ke Idea karena si Payuda itu memang teman gue dari zaman ngeband dulu di Jogja. Karena gue lagi di Jakarta, akhirnya coba main ke kantor, ngobrol-ngobrol doang sih. Akhirnya gue nggak pulang-pulang gue, di kantor dulu sambil jualin mobil dia tuh yang Honda. Akhirnya gue nggak pulang-pulang, tidur di situ, makan di situ. Ya udah, awalnya dari situ sih. Pulang saya, mama gigit nih. Bedanya mungkin karena semuanya emang teman ya, kenal ya, jadi berasa nggak kerja aja kalau lagi project sama mereka, sama anak-anak Idea ya. Jadi kayak teman-teman yang yaudah kita ngumpul ngerjain sesuatu, jadi bawanya santai. Project Idea yang paling berat itu Angkasa Pura deh kayaknya. Iya, Angkasa Pura. Waktu itu kita syuting di semua bandara Angkasa Pura 2. Kalau nggak salah ada 8 kota atau 9 kota. Terus kita cuma dikasih jatah 3 hari buat satu kota. Ya gitulah syutingan yang ngegas, ngambek-ngambekan, ada yang nangis-nangis, ada yang berantem. Setelah ditransfer kayaknya ketawa-tawa. Cerita unik. Waktu itu project, aku lupa nama projectnya. Cuma waktu itu ada anak unit in-house-nya Idea, ada orderan dari DOP minta dipesenin Panther. Karena anak unitnya masih baru, dia mikirnya ordernya adalah mobil Panther. Yang datang mobil Panther. Semua kaget. Tapi mau gimana lagi, akhirnya ya udah. Ketika jadi molor cuma gara-gara dia ngorder mobil Panther. Akhirnya orang sekarang manggil dia tuh Bob si Panther. Wah, Idea ya. Idea udah kayak rumah gue juga ya. Semoga 50 tahun ke depan lebih melesat tinggi, lebih tinggi lagi. Dan semoga banyak Idea-Idea baru. Itu aja sih ya.